Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad manna 'alaykum bi ni'matil Islam wa bi ni'matil iman wa bi ni'matil sihhat wal afiyah wa bi ni'mati ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya hormati dewan juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya hormati para sahabat dan para penonton yang saya banggakan. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya sugi menyampaikan ini materi yang berjudul pentingnya ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mencari ilmu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah." Yang artinya, mencari ilmu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimah, baik laki-laki ataupun perempuan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu? Karena ilmu sangatlah penting bagi kehidupan di dunia ini. Dan dengan ilmu pula kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk. Dan dengan ilmu kita bisa menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk yang Allah yang lainnya. Tetapi kalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa di dunia ini, dan pada akhirnya kita menjadi makhluk yang paling rendah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ilmu pengetahuan sangatlah penting bagi kehidupan ini. Dan dengan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, "Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang kebahagiaan di dunia, maka raihlah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang kebahagiaan di dua-duanya, dunia dan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dari keterangan hadis di atas dapat kita simpulkan betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Dan dengan ilmu manusia akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan meninggikan orang-orang berilmu ke beberapa tingkat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa tingkat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dan karena ilmu pula yang membedakan manusia dengan binatang, begitu penting ilmu bagi kehidupan manusia. Sebagai manusia, kita memiliki akal atau inteligensi. Dengan akal inilah kita dapat mencari ilmu pengetahuan yang mana akan membedakan kita dengan hewan. Itulah sebab manusia lebih unggul daripada makhluk lainnya. Dapat kita bayangkan, jikalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan sama derajatnya dengan makhluk lainnya, atau bahkan mungkin lebih hina. Na'udzubillah. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin dan muslimah diwajibkan atas kita mencari ilmu. Nah, dengan ilmu kita bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Undur maqalah wala tandur maqalah.
Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.